menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi izin kepada saya untuk sama-sama menumpang memberikan beberapa pandangan kepada rang undang-undang yang meminda Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang diluluskan Akta Ibunya dalam tahun 1978 yang lalu. Saya fikir sudah ramai ahli-ahli yang berhormat yang memberi pandangan dan juga memulakan ucapan-ucapan mereka dengan menyatakan sedikit sebanyak sejarah bank rakyat ini. Saya tidak berhasrat untuk mengulangi kebanyakan daripada apa yang kita dengar, dilihat oleh kerajaan dan khususnya menteri sebagai pandangan-pandangan yang pada keseluruhannya menyokong dan ingin supaya bank ini memberikan dalam sejarahnya yang sudah pun kebanyakannya boleh kita anggap baik, tetapi meneruskan lagi dan meningkatkan lagi khidmatnya kepada rakyat Malaysia, khususnya di kalangan masyarakat kita yang berpendapatan rendah dan memerlukan khidmat daripada institusi keuangan seperti Bank Rakyat ini, yang mana dalam kes-kes kebanyakannya bank-bank biasa tidak memberikan khidmat yang seperti itu. Saya sempat mendengar yang terakhir Ulu Terengganu ke, yang saya menyokongnya. Saya dengar Yang Berhormat Padang Terap, saya amat kagum dengan ucapan beliau. Begitu juga sumbangan daripada Yang Berhormat Kuala Selangor dan yang sebelumnya juga. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah pertamanya kita mengiktiraf bahawa Bank Rakyat telah berkembang sesudah mengalami naik turun juga dalam tahun-tahun 70-an yang lalu, dan ianya tidak ada kena-mengena dengan peninju terkenal Muhammad Ali atau Joe Bugner, tetapi dengan ahli-ahli politik yang ada dalam negara kita pada masa itu. Jadi oleh itu, kalau disebut beberapa kali pun nama Muhammad Ali atau Joe Bugner, saya harap implikasinya tidak terkena kepada peninju-peninju profesional ini yang memang kerja mereka ke mana dijemput, asalkan ada fee yang tinggi dan lumayan untuk mereka, sudah tentu mereka menjalankan tugas profesional mereka. Berkebetulan sahaja di ketika itu perkembangan pergolakan politik dalaman UMNO agak menarik, dan oleh itu berlakulah apa yang dipanggil peristiwa tinju Muhammad Ali Joe Bugner. Datuk Yang di-Pertua, walaupun Bank Rakyat baik, tetapi dibandingkan dan ianya diiktiraf sebagai bank yang mempunyai bank Islam dalam negara ini yang mungkin mempunyai aset yang lebih tinggi atau lebih besar daripada bank-bank Islam yang lain pun, termasuklah Bank Islam Malaysia Berhad dan Maybank Islamic Berhad. Ianya jika dibandingkan dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia jauh lebih besar, sama ada berbanding secara langsung dengan Bank Rakyat Malaysia ataupun juga dianggap bahawa Bank PT Bank Rakyat Indonesia ini di kalangan dikatakan dalam apa yang saya dapat lihat dalam internet 10 syarikat ASEAN yang terbesar. Jadi kita masih ada lagi, walaupun kita tidak ingin khususnya sensitif sedikit dengan negara Indonesia ini mewujudkan sesuatu yang tidak sihat dan menambahkan lagi kerumitan yang kerajaan hadapi hari ini, tetapi persaingan biasa, persaingan perniagaan itu saya fikir adalah sesuatu yang tidak menjadi suatu kesalahan untuk kita lakukan. Datuk Yang di-Pertua, saya kita mendengar dan kita mengetahui bahawa Bank Rakyat ini menganggap dirinya dan mengisytihar dirinya semenjak daripada tahun 1993 lagi sebagai sebuah bank yang berlandaskan kepada syariah ataupun Islam. Tetapi saya mendapat pandangan, teguran dan sebagainya yang meragui sama ada produk-produk Bank Rakyat ini benar-benar mengikut lunas-lunas secara sepenuhnya yang dianggap sebagai sistem perbankan Islam. Jadi secara umumnya saya ingin menyeru kepada kementerian supaya mengarahkan
pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkuasa sudah tentulah bermula dengan Bank Negara kita supaya meneliti, mengkaji dan mengawasi sama ada benar-benar produk-produk bank rakyat kita ini menepati apa yang mereka isytiharkan diri mereka dan apa yang kita semua pun menganggapnya sebagai sebuah bank Islam. Ini saya fikir poin pertama saya. Perkara yang kedua, Datuk Yang Dipertua, ialah peranan ataupun sumbangan sosial bank rakyat ini. Saya bersetuju dengan yang berhormat sebelum ini yang mengatakan bahawa ia adalah telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan memberi dan membayar zakat. Bagus. Ianya juga telah menubuhkan apa yang dipanggil Yayasan Bank Rakyat. Itu pun kita anggap sebagai suatu tindakan yang baik. Tetapi sebagaimana saya telah juga sebutkan dalam perbahasan di hari pertama Dewan ini semalam, saya menganggap bahawa institusi-institusi keuangan yang bertanggungjawab dalam negara kita perlulah mengambil tindakan untuk melihat tanggungjawab-tanggungjawab dan beban-beban besar rakyat biasa negara kita ini. Dan saya menganggap bahawa kos-kos yang ditanggung oleh rakyat Malaysia hari ini yang tidak tertanggung oleh mereka oleh kerana kosnya sudah meningkat dengan sebegitu tinggi ialah perbelanjaan-perbelanjaan pendidikan tinggi anak-anak dan juga perbelanjaan perubatan kita.